sama aku Sarah dan Tentri. Kita lagi ada di mana nih, Mbak Ten? Kita lagi di tengah adik-adik. Adik-adik yang mau masuk ke perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tapi tahu enggak sih, ternyata Perpus Nasional ini ada 27 lantai dan 1 basement. Apa sih? Dan katanya ini tuh perpustakaan dengan gedung tertinggi di dunia. Wah, keren banget ya. Gue bangga banget sih, kayak proud man. Lihat deh atasnya. Kayak ada berbagai bahasa gitu kan. Iya, jadi keren banget. Kalau gitu ayo langsung aja kita masuk ke dalam. Let's go guys. Ini kita lagi ada di lantai 2 dan kita mau daftar KTA. Kartu tanda anggota. Sebelum kita minjam lihat-lihat buku, kita wajib banget bikin ini dulu. Ini salah satu persyaratan wajib yang dimiliki. Yang harus punya lah kita. Gitu ya. Nah, cara bikinnya juga bisa langsung di sini nih. Sebenarnya sih ini sistemnya online gitu loh kalau bikin kartunya. Oh, bisa. Sebenarnya bisa di luar dan kita bisa cetak di sini. Sedangkan kan kita belum nih. Jadi kita langsung di sini aja. Jadi kita langsung aja sekalian gitu isi ya. Isi data. Kita masih di sini, kita ngisi data dulu guys. Nah, jadi ini tuh kayak form buat ngisinya gitu. Ada nama, nama lengkap, ini harus diisi sesuai KTP. Sahabat Nova, jadi kita udah tadi udah daftar terus dapat nomor antrian 095. Nomor antrian aku udah dipanggil. Cepat itu. Nah, sekarang kita mencetak kartu keanggotaan dulu. Katanya kalau misalkan kita mau minjem, kita harus lewatin dulu nih OPEC. Benar nggak sih? Coba kita tanya OPEC aja. OPEC itu apa? Kita langsung aja. Halo Mbak. Selamat siang. Mbak, iya kita bingung nih Mbak, OPEC itu apa sih sebenarnya? Iya. Oke, kita jelaskan. OPEC berbeda dengan OPA ya. OPA. Kalau OPA kan makanan dari khas Korea. Bukan ya? Bukan. OPEC ya? OPEC gitu. Oke. Menggunakan OPEC atau Online Public Access Catalog. Di sini pemustaka dapat melihat atau mencari koleksinya dengan memasukkan kata kunci, kemudian klik cari. Di sini dia akan keluar judul buku apa saja yang termasuk dalam pencarian itu. Langsung saja kita cari. Coba. Misalkan manajemen. Manajemen. Ya. Sumber daya manusia. Jadi kita kan di bawah udah pesen nih di OPEC ya kan, terus kita dapat ini bukti pesan. Jadi kita langsung tuker aja di sini. Mbak, ini aku lihat ada telelift. Sebenarnya telelift ini apa sih Mbak? Jadi telelift ini adalah untuk proses pengambilan bukunya. Kalau kita di lantai 12A itu adalah bukunya di lantai 11. Jadi buku yang aku pesen tadi di lantai 11 ya? Iya, karena monograf tertutup ini nanti, ini kan prosesnya close access. Jadi sistemnya sistem close access, sistem tertutup. Untuk penyimpanannya ada di lantai 10 dan 11. Untuk ruang baca atau layanan sirkulasinya ada di lantai 12 dan 12A. Thank you.
Yeay, tuh. Tadi aku pinjem buku ini, Manajemen Sumber Daya Manusia. Udah dateng deh, tadi pakai telelift, keren. Syaratnya itu harus pakai upfronting, karena kita namanya aja yellow upfront hashtag challenge gitu kan. Jadi semakin banyak upload dan di Instagram, dia tuh bakal menang. Dan saat ini yang menang baru Malaysia dan sama Filipina. Dua negara teratas dua kegiatan negara. Ritmi ini adalah Malaysia dan Filipina. Ini tuh dari kapan sih acaranya berlangsungnya? Januari 15 Januari 23 April. Nah, kayak gitu. Best five photo of benefits kuning. Tapi semua negara tuh kuning. Kuning. Jadi kita apronya itu ada karena kita Olimpiade Asia itu mewakilinya warna kuning, jadi kuningnya warna kuning. Jadi Korea juga ikutan. Kerucut es krim yang ditempel di dahinya. Tunggu skrifin. Bukan. Kata Sally. Aku yakin ini unicorn karena kakakku bilang begitu. Mana unicorn? Mana unicornnya? Wah, pintar! Benar sekali. Ngapain? Gue lagi membaca. Tapi gue gak bisa mencoba membacanya. Gue tadi, lo tau gak gue lagi ngapain? Ngapain? Ceritain anak kecil. Selain buku, di sini juga ada audio. Untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi buat teman-teman semuanya udah bisa nih akses nah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keren banget kan nih, disediain dari mulai anak-anak, penyandang disabilitas sampai semuanya bisa ada di sini. Ini juga tadi tempat ini ya buat lansia gitu ya? Iya, bisa buat lansia. Ayo kita lihat-lihat lagi. Yuk, kita lihat-lihat. Don't worry, be happy. Sahabat Nova, sekarang kita bersama Pak Yoyo Yahyono sebagai pustakawan Perpus Nasional Republik Indonesia. Nah, Pak Yoyo ini bakalan ngejelasin serba-serbi Perpus Nasional Indonesia. Benar nggak, Sarah? Betul sekali. Oke, Pak Yoyo, boleh dijelasin dulu deh. Ya. Tadi pas aku masuk sini, aku miss banget ya, karena di sini keren banget gitu. Nah, boleh dijelasin dong, kapan sih ini perpustakaan ini ada? Ya. Jadi, Perpus Nasional itu sebetulnya ini sudah lama ada, tapi dulunya ada di Salemba Raya nomor 28A. Nah, sejak tahun 1917, terutama setelah ada gedung baru ini baru dipindahkan sebagian koleksinya. Jadi gedung ini selesai dibangun pada tahun 2017. Ya. Dan diresmikan juga pada tanggal 14 September tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Iya. Jadi ini memang gini ya. Jadi gedung ini khusus untuk layanannya. Khusus untuk layanan. Layanan ya. Pak, tadi kan kita dengar juga nih Pak, gedung ini tuh berdiri setinggi 27 lantai, iya, terus plus satu basement. Benar nggak sih Pak, ini tuh gedung tertinggi, perpustakaan tertinggi di dunia? Iya, jadi tiga lantai basement ke bawah ya, bukan satu ya. Jadi tiga lantai di bawah, yang 24-nya di atas ya. Jadi memang ini betul, untuk gedung perpustakaan nasional, kita merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Iya, jadi kita boleh bangga lah. Iya. Bangga cuy. Nah, kalau untuk koleksinya sendiri, ini kira-kira ada berapa buku di sini? Kalau untuk koleksi kita cukup-cukup bagus ya. Kita hampir 3 juta. 3 juta buku? Lebih malah. Wow. Lebih? Iya. Wow, belum itu ditambah yang koleksi yang online-nya. Seperti e-resource-nya itu. Kita e-resource artikelnya sudah hampir 3 miliaran. Wow, 3 miliar. Jadi, kalau sampai ada mahasiswa di kita yang tidak menjadi anggota Perpusnas, sangat disayangkan. Karena begitu banyak sekali artikel dari jurnal-jurnal yang bisa diakses secara online. Di sini juga ada jurnal ya? Iya. Ada jurnal. Nah, bisa jelasin nggak sih ada kategori apa aja di sini buku-bukunya? Iya,
Jadi untuk semua buku ada, mulai dari anak sampai dewasa ya. Jadi semua disiplin ilmu ada di sini. Jadi kalau untuk reference, saya pikir memang ini perpustakaan cukup bisa dibanggakan. Ya. Mungkin ya. Ke atas itu ada 24 lantai ya, Pak, yang isinya buku semua nih. Bisa dijelasin nggak sih lantai 1, 2, 3 gitu? Oh gitu. Apa aja gitu? Ya. Nggak semuanya sih, maksudnya. Nggak semuanya. Ya, tapi yang lebih umum saja ya. Kalau lantai 1 kan sebagai public area, ya. Di lantai 2 untuk mungkin kartu anggota. Di lantai 3 untuk komunitas. Di lantai 4 itu ada kafe, ya, ada aula juga. Ingat juga di lantai 2 ada gedung teater. Ya, cukup dengan kapasitas 250 orang dan ini sangat luar biasa dan sering dipakai untuk event-event nasional juga. Terus di lantai 5 ada perkantoran, di lantai 6 ada musola, masjid, di lantai 7 tadi ada ruang anak dan ruang disabilitas, lantai 8 ruang naskah. Tapi yang paling banyak dikunjungi mahasiswa di sini lantai 21 dan 22. Kenapa tuh 21 dan 22? Ya, karena itu merupakan koleksi paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan itu terbuka juga sistemnya. Dan untuk akses ke bukunya tidak melalui katalog terlebih dahulu, tapi bisa langsung akses ke apa yang mereka butuhkan. Tadi ya. Juga pakai telelit itu ya Pak? Iya. Kita udah lihat caranya ya. Pak. Ya itu kenapa sih tercetus ide kalau nganterin buku pakai si telelit? Iya, tentu saja dulu kan, kalau dulu pustakawan nganter buku dari lantai ke lantai kan mesti harus apa ya, nenteng, gitu, nenteng buku dan kayaknya nggak. Sekarang di era yang teknologi cukup canggih, jadi mungkin ya Perpusnas punya apa strategi supaya bagaimana si pustakawan itu bekerjanya juga tidak hanya menggunakan manual saja tapi juga dengan teknologi itu. Jadi buku dari manapun juga bisa diantar ke lokasi dia membaca di mana. Nah, iya. Telelift ini adanya sejak kapan, Pak? Ih, tahun 2018. 19. Oh, 2019. Berarti ini baru ya? Iya, itu baru. Oke. Keren banget sumpah. Tuh, ada nih relnya di sini. Iya. Nanti sampai sini. Ada nih, nih. Oh, iya. Iya, di sini ada relnya. Nah, untuk koleksi bukunya sendiri, ini bakal ada update-update gitu nggak sih? Pasti, karena kita kan punya undang-undang nomor 13 dan 18, itu serah simpan karya cetak karya rekam. Jadi semua penerbit itu wajib menyerahkan ke perusahaan nasional. Jadi semua penerbit ini bakal wajib. Ada di sini? Iya, dan samping itu juga kita juga ada pengadaan buku yang diminta oleh masyarakat, buku apa yang belum ada dimiliki oleh Perpusnas, bisa menulis di ruang-ruang batu, pesan buku apa yang kira dicari belum ada, nanti kita akan diadakan. Ya jadi misalnya ini mbak Tantri ya, nyari buku, oh ternyata kok belum ada di Perpustakaan Nasional, tulis aja buku apa, penerbitnya apa, nanti insya Allah tahun depan kita belikan. Iya. Tapi tuh di sini masih belum bisa minjem buku untuk dibawa keluar ya Pak? Iya, tapi sebenarnya sudah ada aplikasi namanya IPUSNAS, jadi kalau saat ini, di samping yang baca di tempat, kalau mau pinjam buku dibawa pulang ya tadi bentuknya sudah buku digital. Sudah ya? Ya, bentuknya e-book. Nah, sudah download belum? Jadi download IPUSNAS nanti, download dulu ya. Di-download dulu di aplikasi IPUSNAS, setelah itu nanti ikuti petunjuknya di situ, itu bukunya bisa dipinjam selama 3 hari. Jadi 3 hari tidak dibaca bukunya akan hilang dan akan kembali dengan otomatis. Dan itu secara cuma-cuma. Cuma-cuma semua gratis di sini. Semua ya. Gratis. Semua gratis. Zaman gue kuliah dulu boro-boro yang kayak oke, jalan-jalan kita di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia udah selesai nih. Diakhiri dengan wawancara kita bersama Pak. Ngobrol bareng Pak Yoyo. Wah, kita udah dapet ilmu banyak banget. Banyak banget, terutama hemat 0 rupiah. Aduh, mungkin bisa pintar. Iya sih, naik TJ juga 3.500 ya? Iya, 3.500. Wow, keren. Keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau kesini segerakan banget, langsung bikin KTA-nya di lantai 2 tadi. Terus cobain deh muter-muter di sini, bisa bawa anak, bisa bawa keluarga. Pokoknya nyaman banget di sini ya kan? Iya, pokoknya jangan ragu kesini, sebab di sini tuh gratis semuanya. Itu yang bikin tergiur ya? Gratis. Kalau mau kerja di sini bisa. Mau ngapain aja di sini bisa. Nonton film bisa. Nonton film bisa. Latihan musik guys di sini bisa. Bisa pacaran hidup dulu ya Pak? tapi ada ilmunya loh Kak. Oh iya. Ada yang pura-pura baca ya. Pura-pura baca. Nanti buat konten Instagram kan guys. Oke. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir perjalanan kita ya kan yang menyenangkan ini.
Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan terus episode Novacation berikutnya. Mau itu baik dengan kita atau rekan-rekan kita, pokoknya sahabat Nova stay tuned. Salam literasi. Bye-bye.